One, two, three. Dylan Wang atau juga dikenal sebagai Wang Hedi, adalah aktor, penyanyi, dan model asal Tiongkok. Aktor kelahiran tanggal 20 Desember tahun 1998 ini, memulai karirnya di dunia entertainment sejak tahun 2016. Tidak main-main, Dylan Wang berhasil menarik perhatian publik lewat drama pertamanya. Sejak debutnya, Dylan Wang sudah memerankan beberapa drama. Berikut ini deretan drama Cina yang dibintangi Dylan Wang. 1. Meteor Garden. Meteor Garden menjadi drama pertama Dylan Wang. Drama ini merupakan drama remake dengan judul yang sama di tahun 2001 silam. Dalam drama yang tayang pada tanggal 9 Juli tahun 2018 ini, Dylan berperan sebagai Dao Mingxi. Drama ini menceritakan tentang seorang gadis biasa bernama San Chai yang diterima di sekolah paling bergengsi. Ia bertemu dengan F4, grup yang terdiri dari 4 anak laki-laki menawan dan terkaya di sekolah tersebut. Ada suatu hal yang membuatnya terlibat permasalahan dengan anggota F4, khususnya Dao Mingxi, yang terkenal manja, sombong, dan tukang bully. 2. Evernight, Season 2. Drama ini menceritakan Ning Ke yang telah berjuang keras untuk mendapatkan keadilan bagi keluarganya. Dalam perjalanannya, ia juga membantu Sang Sang, teman masa kecilnya, mengatasi banyak rintangan. Karakter Ning Ke dalam drama ini diperankan oleh Dylan Wang. 3. The Rational Life. Dalam drama ini, Dylan Wang berperan sebagai Qi Xiao. Drama ini menceritakan tentang Shen Ruoxin, seorang wanita karir profesional berusia 30-an yang harus melewati banyak hal dalam hidupnya. Dia diperintahkan alih kasus pembakaran spontan. Shen Ruoxin bersama Qi Xiao bekerja sama untuk menemukan barang bukti. Namun ketika kasus tersebut selesai, sebuah insiden foto terjadi dan membuat karirnya terancam. 4. Miss the Dragon. Dalam drama ini, Dylan Wang memerankan karakter sebagai Yu Qilongyan. Drama ini menceritakan kisah antara Raja Naga dan seorang pelayan muda, yang mengikuti janji 3 kehidupan untuk menunggu orang yang dicintai. Liu Ying adalah pelayan Xia Hou Sui yang secara tidak sengaja bertemu dengan seekor ular. Liu Ying menyelamatkannya tanpa menyadari bahwa ular itu adalah naga berusia 1000 tahun bernama Yu Qilongyan. Untuk membayar utangnya, Yu Qilongyan berjanji pada Liu Ying untuk menikah, tetapi itu menimbulkan kesalahpahaman. Untuk memenuhi keinginan Liu Ying, Yu Qilongyan berjanji untuk menyelamatkan Xia Sui Hou dan melindunginya selama 3 kehidupan dan berada di sisi Liu Ying. 5. Unchained Love. Drama ini menceritakan di periode Longhua, Xiao Duo yang diperankan Dylan Wang, bersekongkol dengan Fu Wang agar membantu dirinya merebut tahta. Sementara itu, Bu Yin Lou seharusnya dikubur bersama dengan mendiang kaisar, karena ia merupakan dayang. Namun, Bu Yin Lou diselamatkan oleh Xiao Duo, karena ia telah menarik perhatian Fu Wang. Bu Yin Lou pun kemudian tinggal di rumah Xiao dan seiring berjalannya waktu, mereka menjadi lebih dekat. 6. Never Give Up. Dylan Wang berperan sebagai Bai Ma Suai, salah satu karyawan Departemen Perencanaan Gaova Electronics Group. Drama ini mengisahkan divisi perencanaan 3 di Gaova Electronics Group kehabisan ide dan dianggap sebagai departemen yang tidak berguna. Padahal divisi ini memiliki beberapa karyawan yang sangat diandalkan. Li Tianran adalah satu-satunya karyawan yang percaya divisi perencanaan 3 bisa mengembalikan masa kejayaan mereka. Kemudian ada Fan Sisi, perempuan muda yang ternyata memiliki 2 kehidupan rahasia. Dan ada Bai Ma Suai yang merupakan seorang kaya raya namun sangat cinta kerja. Itulah beberapa drama yang dibintangi oleh Dylan Wang. Bila ada rekomendasi lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Nonton Bareng.